Cesen, banjir cibiran usai umumkan pernikahan dengan Marcel Widianto. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Cesen ex JKT48 karena telah melahirkan anak pertama buah cintanya dengan Marcel Widianto. Di tengah kebahagiaan itu, wanita pemilik nama lengkap Yansen Indiani dibuat pilu karena banyak menuai cibiran dari netizen. Bukan tanpa sebab, Cesen mengaku banjir cibiran setelah umumkan menikah dan melahirkan bayi dari Marcel Widianto. Yansen menyampaikan hal tersebut lewat postingannya di akun Instagramnya. "Aku lagi butuh kalimat-kalimat positif karena dari awal viral yang masuk ke aku kata-kata negatif terus. Hehe, maaf ya," ucap Cesen ex JKT48 dikutip tribunstyle.com, Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. "Aku lagi berusaha cari agar aku bisa menemukan kebahagiaan aku kembali," tambahnya. Cesen juga memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berbagi kisah saat terpuruk namun tetap bertahan. "Terima kasih yang sudah semangati dan support aku. Kalian juga hebat sudah bertahan hidup sampai detik ini. Love," ungkapnya. "Apapun alasannya untuk kalian bertahan hidup, kalian hebat bisa bertahan sampai sejauh ini." Ia terus berterima kasih kepada orang-orang yang masih memberikan semangat di momen ketika dirinya merasa perasaannya campur aduk pasca melahirkan. "Terima kasih ya sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih untuk saran-sarannya yang sangat luar biasa bantu aku," jelasnya. "Makasih ya sekali lagi, kalian sudah menjadi salah satu orang yang baik," beber Cesen.